babysitter. Hari ini aku kerja jadi babysitter ya. Jemma, Moana, Kiano, Kenzo, Masaya. Aduh, aku bakal dipecat nih sama Daddy Yaya. Mana kesiangan aku belum ganti baju babysitter lagi. Gimana nih guys? Aduh, aduh, kita kayaknya harus ganti baju dulu deh, soalnya kesiangan. Ayo, semoga aja kita gak dipecat. Aduh, kita udah telat banget guys. Ini udah kita pakai OTD dari babysitter. Ini aku udah siapin kalau juga buat Yaya. Terus aku udah siapin minum. Terus aku udah siapin surat lamaran kemarin. Nih, sebelum berangkat kita harus identifikasi klien dulu. Siapa sih klien kita hari ini? Apa yang dia suka, makanan kesukaannya, semuanya kita harus tahu. Ayo, kita identifikasi dulu. Nama lengkap Mazaya Amania Analprea. Nama pangolin Yaya. Tempat tanggal lahir Jakarta, 26 September 2016. Umur 7 tahun. Mazaya punya program sendiri di Net TV. Yang berperan sebagai reporter cilik. Lengkap dengan OOTD kos yang biasa. Dikenakan reporter Net TV. Oke guys, kita sudah kenal. Jadi itu Mazaya. Sekarang kita mau langsung berangkat aja. Oke, udah siap ya barangnya? Siap, udah. Ini mainan yang bakal kita kasih buat Mazaya guys. Jadi kemarin kita udah lamaran ke Daddy. Nih videonya, dan akhirnya kita keterima. Aku mau ngelamar kerja jadi babysitternya Yaya hari ini. Boleh nggak? Nggak boleh lah. Sama Kak Filme, nggak usah. Om, ini aku udah bawa surat lamaran ya, Om. Dilihat dulu. Oh, surat lamaran? Emang udah kerja di mana aja? Nih, sama ini. Ini uang bener? Iya, aku mau jadi babysitter Yaya. Diterima nggak? Aku udah pernah jadi babysitternya Jemma. Ah, iya, percaya. Babysitternya Moana, Kiano, sama Kenzo. Percaya. Sekarang aku mau jadi babysitter Yaya, diterima? Boleh. Ini anaknya ambil aja nih. Diterima. Berikan. Ini ambil. Aku nggak mau. Aku takut. Mazaya, nggak apa-apa. Cuan ini Mazaya. Mana lagi kayak gini? Udah kerja, kita yang digaji. Udah. Nih, aku di ini. Mau. Ayo, sini Yaya. Kalau mau, Mami juga bawa aja tuh Mami sekalian. Bawa deh ya. Nah, itu aku udah janji buat nggak telat dan buat datang on time. Aduh, kita harus cepet berangkat deh guys. Ini juga kemarin aku udah beli mainannya guys nih, cuplikannya. Nah guys, jadi rencananya kita mau beli baju kembaran sama Mazaya sama beli mainan. Pas aku tanya, katanya Mazaya sukanya mainan rumah-rumahan. Jadi kita bakal cari rumah-rumahan yang lucu, yang bisa imut. Kakak, halo. Aku mau cari rumah-rumahan dong yang lucu, yang imut gitu, di mana? Rumah-rumahan ini kan, bisa. Lucu banget, ini gede. Iya, gede kak. Oh, ini dalamnya ada kasur semuanya? Ada semuanya kak, furniture. Lengkap. Ya udah, ayo kita bayar. Ini gede banget sih guys. Kayaknya dia bakal suka sih kalau kita beli ini. Ayo kak, kita bayar. Ayo guys, abis beli mainan, aku mau beli baju babysitter aku sama baju buat Mazaya yang bagus. Kita pilih baju buat aku karena aku bakal jadi suster. Jadi kita pakai bajunya warna putih. Ah, ini lucu. Cocok, udah jadi suster belum? Dah, sama ini. Warna pink buat Mazaya. Jadi Mazaya pakai ini, aku pakai ini. Kita coba ya. Oke guys, jadi ini kita udah siap jadi babysitter. Baju aku sama bajunya Mazaya, ini kadonya. Kita mau ke sana jadi babysitter. Yuk, kita langsung berangkat yuk. Let's go. Wih, ada udah ganti baju sama nama Acu. Suka bajunya? Suka. Mainannya suka nggak? Suka. Ayo, bodyguard bawain mainannya. Kita sekarang mau jagain Yaya. Ayo. Ah, dia mau digendong. Udah mau dia digendong. Let's go, guys. Mazaya udah nggak takut? Enggak. Yaudah, ayo kita jalan. Kita mau aja jalan-jalan, guys. Kita kemana ya? Kalau ke mall
gitu. Cewek 2, cowok 1.
Aku di luar. Usi yang bodyguardnya, Usi. Gak boleh, di situ. Oke, siap. Thank you.